Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita mau unboxing sebuah paket kiriman misterius lagi ya. Ini paketnya ukurannya cukup besar dan di sebelah saya ini sudah ada sebuah gunting yang sangat tajam. Saatnya kita unboxing ya. Nih. Kita buka saja. Dan di dalamnya masih ada lagi kemasan warna hitam. Kita lubangin ya. Seperti ini. Ini. Dan akhirnya kita melihat bungkusannya. Ya, ini adalah apa namanya? Smart Outdoor Static IP Kamera ya. Dari Bardi. Ini tulisan Bardi ya. Ini segelnya udah kebuka ya. Mungkin dites dulu sama penjualnya. Buka ya. Ini kita buka saja teman-teman. Nah, seperti ini. Kita keluarkan paketannya. Nah, di sebelah sini kosong ya teman-teman. Ya. Di sini ada buku manual. Nih buku manualnya nih. Ya. Nih. Manualnya nanti Anda kalau mau pasang ini wajib baca buku manualnya ya. Karena di sini sudah dijelaskan bagaimana kita pairing dengan WiFi kita, bagaimana kita melakukan reset dan lain sebagainya. Ya, nanti harus install aplikasi Bardi dari Play Store maupun App Store ya. Kemudian di dalamnya ada satu buah unit kamera. Ini bentuknya ya. Masih baru nih. Lensanya masih tersegel dengan sebuah stiker pelindung supaya tidak tergores nih ya. Kemudian di sini kita sudah disertakan dengan sebuah adaptor yang memiliki panjang berapa meter ya, mungkin 5 meteran atau mungkin 3 meteran. Dan di sini kita disediakan kabel yang cukup panjang sekitar 5 meter ini. Yang nanti kabel ini, ya kabel power ini akan disambungkan ke sini, ke adaptor. Nih, model adaptornya seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian untuk adaptornya ini berapa ya? Kecil sekali, nggak kebaca nih. Nggak kebaca, warnanya gelap soalnya. Selanjutnya di dalamnya ada kunci L. Kunci L ini nanti digunakan untuk mengatur ini, mengatur posisi arah kamera ya, dengan melakukan penguncian sebagian sini nih ya. Sini kalau kita kencengin nanti dia akan kaku nih ya, kecil jangan sampai hilang kalau Anda mau merubah posisi arah kamera. Dan tentu saja disertakan sebuah spacer sebanyak 3 buah, 3 set ini spacernya. Di dalamnya kosong ya. Jadi di sini dapat satu buah unit CCTV outdoor ya, merek Bardi, dan satu unit adaptor, satu unit kunci L kecil, dan 3 buah set visor ya, untuk nempelin ini nanti di tembok ya, di tembok nanti nih ya. Nih kemudian ya, oh iya tadi di unit pembeliannya belum disertakan SD card, nanti Anda harus beli SD card-nya sendiri yang harus Anda pasang di sini, maksimum 128 GB SD card-nya. Rekomendasi itu merek SanDisk lah ya. Kecepatan kelas 10 ya. Nanti dipasang di sini.
di sini. Ada lubang untuk memasukkan SD card-nya di sini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, situ nanti dicongkel sini. Cara mana ya? Cara bukanya ya? Bisa. Oh, tombol ini tuh tombol reset nih. Maaf, tadi ini tombolnya untuk reset. Ada putih-putih ini untuk mereset konfigurasi ya. Kemudian SD card-nya dipasang di mana nih? Oh, di atas. Ya, benar. Jadi, SD card-nya di situ, di sebelahnya tombol. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah. Anak-anak. Kelihatan warna putih. Ya. Di sebelahnya ada lubang untuk SD card-nya. Nanti Anda harus beli SD card. Ya, nggak usah besar-besar, 32 giga, 64 giga, tapi maksimum 12 giga. Ya, di sebelahnya tombol reset ini. Ya, habis nanti dipasangin, baru kita atur kombinasi, kita atur settingannya dan nanti ke apa namanya dihubungkan ke WiFi di rumah Anda. Oke, teman-teman, ini video unboxing kamera Bardi outdoor, ya, yang banyak memiliki fitur-fiturnya, yaitu salah satunya. Dia memiliki inframerah, deteksi alarm, kalau ada gerak atau ada suara, itu nanti bisa di email atau aplikasi kita akan membunyikan alarm, sehingga kita bisa tersadar akan adanya sesuatu yang mencurigakan di rumah kita. Oke teman-teman, itu saja unboxing CCTV Bardi tipe outdoor. Semoga video ini bermanfaat buat Anda dan sampai jumpa.